nantikan lagu baru. Pola makin we ada ke. Sama, jangan lupa. I told you what, this is what we want. FBB and play, man, and play. Okay, nama aku nak kanes. Nama aku Cik. Hai, aku Asad Budari. Hai, hari TGP. Saya Black Kid. Nama aku Han, Han Panas. Nama aku Noel. Saya diberi nama Los. Aku Pop. Okay, so nama aku Nish. Aku Pogonet. Pogonet. Okay, so today kau tengok ni, aku rasa terkepung dekat table talk hari ni. So, hari ni aku ada tetamu as Force Park Boy. So, Force Park Boy, apa khabar korang semua hari ni? Okay, so start terjadinya FPB. Dia just kita punya member je. Contoh macam okay, aku Aus dengan Cik. And then kita orang discover ada rap yang rapper. Time tu aku tak kenal lagi Nish. Time tu Nish dengan Fuego Nip. So dia orang separate, macam separate group lah. So kita macam aku DM dia blablabla, lepak apa jumpa apa semua. Jumpa lah kat mamak, bora. Jadi kita start nak try buat lagu sama-sama kan. Soalan nama dengan asal. Betul kau nama dengan asal? Haa, nama dengan asal. Asal nama kau cintu. Kayang kau tanya asal kau ni kan? Nama dengan asal? Asal kau kat sini kan? Macam tu kan? Kau tanya soalan betul-betul lah. So start situ dari dengan Nish lah. So lepas tu jumpa Black Kid. Black Kid, kita orang jumpa dia kat Instagram. And kebetulan Cik kenal. So kita orang panggil dia bawa sekali masuk. So dari Pak El bawa lah ke Ali, Han. Ada siapa lagi? Ali, Han dengan Pap Tiram. Lagi siapa eh? Dia orang, tiga orang tu budak Tiram. Tu budak Tiram memang jauh dengan Taman Daya pun macam jauh sikit lah. Tapi tak tahu macam mana boleh lepak kan. So macam lepak je lah. Tak lah dulu pun tak ada lah tuju lah. Aku kenal, aku first start aku kenal Amar masa aku 12 tahun nak. Itu aku jumpa dekat sisi. Tapi dia tak ponteng kan makcik. Kalau mak Amar tengok dia tak ponteng kan. Time tu dia balik sekolah. Memang baru dia pergi. And then aku lepas tu aku kena Aus lambat. Aku kena Aus masa dia baru habis SPM. Dia datang sisi patah kaki dengan tongkat. Aku macam siapa siapa budak ni kan. Tapi macam ni tak sihat dia, layankan je. And jadi kat cerita lama-lama bahaya kau. Sikit lagi siya. Macam lama bunyi dia. Lama siya bunyi. Tak bunyi lagi. Kita orang still memang stay kat sisi tu sampai aku sendiri kerja situ. Start tu lah Amang Aus tak buat lagu. Diorang curi headphone kat sisi aku kerja tu. Aku sendiri pun tak tahu. Dah bertahun baru aku tahu. Lepas tu kenal Nish pula. Nish time tu kita orang punya rival lah actually kat Taman Daya. Amang memang tak ngam. Ngam dak tu. Tak tahu lah kenapa. Tapi end up Amang pilih untuk ambil kat dia masuk grup dengan Anip. Lepas tu kenal pula budak-budak Tiram, Ali, Han. Pap, diorang memang lain breed sikit lah. Tapi okey je. Okey je diorang dalam grup ni. Kita orang macam okey je lah. Okey je lah kan. Lepas tu lah. Sebab sekudai lah, hijab lah. Kalau ni kan, sekarang yang keadaan tengah macam ni apa semua, macam mana kita nak keadaan yang macam itu? Tak tahu lah masa tu orang pandang kita macam mana kan. Tapi lah like, kita orang fun lah macam tu. Start dari situ lah. Kecil putus cinta. Dia nekat nak masukkan diri dia menjadi rapper. Rapper cik. And lepas tu kita orang start dari situ. Dia kembang-kembang. Dia zoom. Itu lah Force Park Boy. Dia seperti, dia mesti ada kuasa mentega kacang lah.
Tu lah. Kita orang banyak belajar daripada kita orang punya idola Rash Monu lah. Rash Monu, shout out to Rash Monu one time. Kita letak kan gambar Rash Monu, tolong lah Google. Kau tunjuk. Ramai dia tak kenal Rash Monu kan. Kau orang kenal kan? Aku dapat tahu pun aku takut lah. Aku takut mak aku tahu kan lagu tu pasal mesin jahit. So agak risau lah. Sebab tu lah, kita orang ni koyak orang ni kan. So buat lagu pasal mesin jahit ni mak-mak takut lah ha. Tapi alhamdulillah mak saya tak tahu. Tapi pun betul pun tu lagu mesin jahit. Betul. Ni mak aku tengok kan. Tu lah. Tapi rasa seronok ha. Tapi terkejut tu dia punya main lah. Main kita orang terkejut. Seronok kan. Pening. Best lah. Best. Bersyukur lah. Bersyukuri rahmat Tuhan aku jadi mega. Lotus. Apa reaction eh? Terkejut lah. Terkejut tu memang betul lah. Terkejut sebab kita orang tak ada expect pun lagu tu macam boleh sampai M kan. Macam okey lah. Syukur lah tu macam rezeki untuk kita orang. Setelah try beberapa lagu tapi view pun memberangsangkan juga ah. Yang lepas-lepas Before Lotus pun kita orang dah happy kan. Ni kena Lotus pula. Lotus paling unexpected lah. Sebab even time record lagu tu pun semua macam biasa-biasa je. Tapi memang tahu je lagu tu sedap. But since benda tu benda baru kan, macam sama baru kita orang buat. So kita orang tak expect yang memang rabak gila lah. Tapi once dah hit 1M tu memang kita orang pun still mind blowing lah. Macam mana view tu still keep going untuk seminggu 1M then second week 2M macam fuck. But time tu kita orang realize lah yang orang start dah boleh terima apa yang kita orang buat dan kita orang lagi tahu apa nak buat lah. Take million lah, unexpected lah. Tak pernah lah, tak pernah, tak pernah. Tapi terkejut lah, agak terkejut lah, shock lah. Sebab tak expect pun benda tu boleh meletup. 1 million dia tiba-tiba meletup. Nice lah. So reaction aku masa Lotus dapat achieve 10M is like wow lah. Tak expect langsung yang boleh sampai banyak macam tu. Sebab before that mostly kita orang pun tengah aim 1M ke sebenarnya untuk trap tour. Tapi kita orang dah delete. Then suddenly Lotus release and sambutan dapat lagi banyak daripada TikTok lah. Lepas itu terus boost. Terus push terus atau dah 10M lah. So memang achievement yang paling besar untuk group lah. Okay, okay, ini reaction saya bila Lotus 10 juta. Pasal Syndicate Boys kan. Pasal Syndicate Boys, first kali beat dia daripada Virgin lah. Masa tu kecil bagi tahu ada beat daripada Virgin. Lepas tu time tu dia bagi first kot beat drill dekat kita orang kan. Kita orang pun tengah main-main lagu-lagu drill time tu. Lepas tu dah dengar, lepas tu beat tu dah lama juga biar kot. Lepas tu sebab Rambit ada ajak buat projek apa Syndicate Boys lah kan, untuk baju dia orang kan, untuk merch. Eh, hey, Syndicate Boys itu paling macam mana lah, dalam tu dia camosh dulu. Dia camosh ada Fiko Masdai. Dan memang kita something lah situ. Dan aku sebangga dengan kita orang semua.
pasal Syndicate Boys. Best Syndicate Boys is like the first video yang kita orang buat. Gila-gila lah, like semangat put banyak effort dalam video tu masa tu. Sebab di chat tu the finest JB, JB style brother. Bukan tu, bukan tu. Tapi tu lah memang, memang best lah sebab banyak masa tu dengan kereta ramai orang support kan kita orang. Dengan kereta-kereta ada motor semua kan. Aku ingat kan ada lumba arang malam tu tapi tak, buat video je. Tapi tak apa, kita enjoy tiba-tiba. Apa tu aku cakap ni? Apa tu ni? Syndicate Boys teruja lah cik, teruja lah. Sebab collab macam motion for the second time. Gempak gila lah. Syndicate Boys benda yang paling enjoy lah bagi aku, bagi aku. Because kita orang itu pun memang tak expect apa-apa. Kita orang buat lagu tu asalnya minta buat Jin beat untuk album. Tapi tapi kita orang still release lagu Syndicate Boys tu. Then pergi KL and dapat Ical Mo. Shout out to Ical and Fiko kerana sudi collab. And paling tak boleh lupa the feeling bila first time dengan Ical hantar verse untuk lagu tu lah. Kau dapat dengar raw. Hari ni tetamu ataupun special appearance kita, tetamu kita sudah sampai. Ya, sini, sini. Jangan malu, jangan malu. Okay. Kenalkan sahabat kami. Bekat. Ini salam kat Ical. Ini salam kat Ical. Ini salam kat Ical. Okay, ikut saya. Okay, special appearance dulu kita punya artis sambutan. Lain tak bukan. Tolak aku. Mana okey, man. Okay. Happy anniversary. JDK. Post Pop Boys. Post Pop. Post Pop it. Post Pop it. Meow. Hi. Hai Miao. Ni kalau jantan belakang ni siap lah. Ini yang lagu tu kan? Ultra tu kan? Bukan. Aku harap yang orang yang support kita dari dulu tu keep support lah. And then thanks sebab dah appreciate kita orang punya lagu, kita orang punya art. And daripada aku tak ada apa-apa sampai sampai dah capai tahap ni, aku dengan korang kan. So aku rasa kita keep doing, korang macam tu je. Macam aku cakap, korang best lah. Korang best. So aku nak cakap thank you for everybody yang ada dengan aku sepanjang journey ni. Tak kisahlah FBB punya members or listeners kat luar sana kan, yang baru dengar or dah lama follow First Up Boys daripada mula. Thank you very much for supporting our movement. To F plus F, friends and family, plus First Up Boys, aku nak cakap yang don't give up lah. Kita terus ya, kalau kita terus minat or suka benda ni, then kita terus buat je kan. Thank you kat semua yang support kita orang since daripada first korang dengar kita orang. Thank you juga kepada orang-orang belakang takbir yang sentiasa ada dengan kita orang. And management team, G-Fix Film punya team. Shout out to Warner. You know what it is. Okay, jangan give up, keep going. And apa-apa jadi, kita still sama-sama. Ya, yeah, Ma. I see you, Ma. Okay. Apa-apa. Apa-apa. Kita orang ucapkan ribuan terima kasih. Ribuan mensyukuri. Terima kasih sebab sentiasa menyupport kita orang. And terima kasih, Ibu, Yaya, kawan-kawan semua. Itulah. Tanpa korang, siapalah kami. Dan tanpa kami, siapalah dia. Kepada First Park Boys, korang tu lah, korang best. Korang best gila. Teruskan jadi best. Teruskan je jadi best. Jangan pandang belakang sebab ada congkak. Yes. Thank you lah pada yang, pada semua orang yang support kita orang kan, daripada tak ada apa-apa kan. Thank you yang tak pernah berhenti support semua dengan lagu kita orang kan. Thank you so much lah. So korang teruskan lah support kita orang untuk keluar untuk First Park Boys. Keep buat lagu sedap ah. Kalau aku buat beat sedap tapi diorang kurang pun, kalau aku buat beat sedap pun kalau diorang kurang pun tak sedap agak lagu kan. Ya, yeah, potongan tu tak nak ah, macam lagak eh. Thanks sebab dengan FVB, support FVB since day one. Daripada kita orang biasa-biasa dulu,
daripada kita ambil dekat taman sampai sekarang korang yang macam ni. Thank you lah sebab support. Sebab tanpa korang, kita orang tak macam ni lah. Dalam FBB aku cakap thanks juga lah sebab korang trust aku, percaya aku dalam FBB untuk kita buat benda ni lebih grow lah, lebih besar. Pendengar-pendengar For Spark Boys, keep streaming For Spark Boys sebab kita orang ada banyak lagi lagu yang belum drop, album lagi cik, coming soon lah album. Untuk For Spark Boys, untuk For Spark Boys, aku harap kita orang dah boleh lagi keep bigger lah, keep going bigger, bigger and bigger after this, buat hits demi hits. Harap 10 million tu ada lagi lah untuk next coming up songs. Kita orang nak cakap thank you lah kat korang semua. So korang kena teruskan support kita orang punya music. Korang teruskan buat lagu. Teruskan apa macam Mas cakap untuk kita semua kan. Teruskan lapan. Apa betul lah berkarya sebab kita memang nak buat music kan. Kita daripada budak-budak taman yang nak jadi apa, nak jadi orang yang buat lagu, ha, nak kena terus lah yang buat apa yang kita buat ni. Thanks sebab ada, sebab sebab korang lah yang buat kita orang terus gerak, terus pace kita orang pun dah makin laju ni sebenarnya. Thank you lah sebab korang ada, kita orang boleh terus gerak lah. And untuk orang dalam ni, aku cakap terima kasih juga sebab korang tak pernah nak give up. Walaupun aku nampak macam nak give up. Tapi thank you lah sebab dah sampai sini lah. Memang lain sangat. So aku harap korang tak ni lah, tak, jangan sebab benda kecil boleh apa-apa berjadi benda-benda yang kita tak nak kan. So yeah. Aku nak shout out dekat semua orang yang pernah ada dalam journey kita orang, yang sampai sekarang support kita orang. Dah 3 tahun bertapak dalam scene, ramai orang support sampai sekarang, alhamdulillah. Yang tak henti-henti dengan lagu kita orang dari dulu sampai sekarang. Aku bukan apa doh. Aku nak macam boya. Go. Okay, cut. Bismillah. Yang tadi potong. Sebalik. Aku nak korang enjoy lah sampai kita orang penat buat lagu. Memang kita orang penat buat lagu macam tu, baru korang cakap dah First Spark Boys dah penat ni, bagi orang rehat. Dengar kita orang, tolong tu. Untuk First Spark Boys lah, okay. Ucapan untuk First Spark Boys ni, lagi 5 tahun ni, tengok ni Han 5 tahun. Untuk Han, future Han, future First Spark Boys. Masa ni, macam aku tak nak FPB ni berpecah sebab sekarang aku rasa this is a good circle lah. Macam kita orang semua positif kan, belagak lah. Macam circle memang bagus lah. Aku rasa macam boleh pergi jauh lah budak-budak ni kan. Semua power kot. Lepas tu banyak, diorang banyak macam banyak sama sendiri tolong lah. Banyak positif kan. Oh, rare hujan. Kita orang dah good circle, tak nak pecah. Pecah yang aku rasa. Dah boleh cakap stop. Bodoh lah korang. Korang diam je. Kau ingat apa ni? Okay, so aku kat sini nak ambil peluang nak shout out dekat semua orang yang dah support berulang kali lah. Kita orang dah shout out tiap-tiap benda, tiap-tiap video kita orang mesti shout out kan, sebab ni appreciation kan. So macam K-Man and rapper-rapper KL, K-Man apa semua, God Selatan and City Boys apa semua, Sofia Ise, and thank you sebab support kita orang, percaya kat kita orang. And budak-budak JB pun sama, tujuh saudara, saya nak tujuh saudara. And tu siapa yang berkenaan lah, korang kenal lah dia, korang siapa, terima kasih lah. And untuk budak FPB, teruskan, kita dah lebih daripada separuh jalan, so jangan stop lah. Sekarang bukan masa yang sesuai untuk stop. Kalau nak stop nanti tunggu lebih sikit kan. Dah nak sampai lah tapi bukan sekarang lah. Stop. Jangan pernah. So yes. Okay.
mari ah. Tekan satu nak sedap dua. Life macam rentas masa tak repeat sebab ku lupa. Back to the old days. So malam tiap minggu kita punya. Semua mana sampai ending tak ada yang duka-luka. Mesti ku takkan lupa. Malam tu kita punya. Masih baru menapak, masih lagi cuba-cuba. Jangan tunjuk kepala kalau otak kau ke mana. FBB is the new wave macam hard to run disaster. Tak nak aku nyanyi. Cepatlah. Babi je. Takkan aku. Okay, tak ada lah. Betul lah. Okay, thank you.